Aki, come on, come on. Ayo, ayo, ayo. Ayo, ayo, ayo. Oh, no. Ayo, ayo. Ayo. Dan ternyata yang memenangkan game Piano Go ini adalah tim. Tim. Siapakah yang akan menang? Semangatnya dong. Siapa ya? Tim Biru. Berarti tim Biru mendapatkan 1 juta rupiah. Dan tim kuning 500 ribu rupiah. Habis ini adik-adik kita akan masuk ke babak bonus. Babak yang namanya Nyam Nyam Maze. Yes, banyak banget hadiahnya. Dan juga ada grand prize. Betul. Ya, kalian berdua gak pergi. Biasanya pergi. Oh iya. Lupa ya? Iya. Hus. Makanya jangan kemana-mana ya adik-adik ya. Tetap di Let's Play with Nyam Nyam. Superstar. Balik lagi habis ini. Let's Play with Nyam Nyam kali ini seru banget ya. Iya dong, games itu tambah seru lagi Zara, apalagi pesertanya. Semangat-semangat semua. Kita harus siapin game selanjutnya nih. Oh iya, dan yang paling penting kita harus makan nyam-nyam. Wah, itu nyam-nyam fantasy stick coklat rainbow ya? Aku minta ya. Iya, boleh-boleh. Aku suka banget nih. Kok gambarnya beda sih? Iya, sekarang kan Nyam-Nyam ada edisi terbatas, yaitu kemasan Superstars. Nah, jadi karakternya itu berbeda-beda loh setiap rasanya. Nah, yang ini gambarnya pop singer kayak kamu ya, Zara? Wah, lucu ya. Iya, kayak aku aja pop singer. Aku juga mau koleksi semuanya. Ini. Yuk, kita makan yuk. Kita balik lagi di Let's Play with Nyam-Nyam Superstars. Yes, ya. Sekarang kita masuk ke babak bonus yaitu game yang ketiga namanya Nyam Nyam Maze. Jadi ada grand prize-nya. Betul, game yang pertama tim kuning yang menang. Mana semangatnya? Dan yang kedua yang menang adalah tim biru. Gak apa-apa. Di game ini akan menyatakan siapa yang mendapatkan grand dan bonusnya. Ya, benar banget Zara. Tapi kita harus kasih tahu dulu sama adik-adik di rumah dan juga kedua tim ini gimana cara mainnya. Gimana seperti ini nih. Dia? Nyam Nyam Maze. Sebelum memulai permainan ini, peserta harus menyelesaikan tantangan color beat. Peserta harus memukul tombol warna sesuai urutan yang ditentukan untuk mendapatkan tambahan waktu 15 detik. Lalu peserta harus mengumpulkan cup nyam-nyam sebanyak-banyaknya dengan bergantian melewati rintangan jaring, lorong balon, jembatan, lorong air, perosotan, dan kolam bubble pump. Oke, tadi udah dijelasin adik-adik, kalau salah satu tim akan diberikan bonus 15 detik di luar 2 menit yang akan mereka lalui untuk melewati nyam-nyam maze ini ya. Tapi tim manakah yang mendapatkan bonus 15 detik? Kita akan tentukan lewat tantangan color beat ini ya. Yes. Perhatikan kedua tim sudah di posisinya masing-masing. Kak Ajun akan menyebutkan urutan warnanya. Kalian ingat-ingat, hafalkan dan kalian harus cepat-cepetan. Siapa yang lebih cepat dia yang menang ya. Oke, urutannya adalah kuning, biru, orange, merah, hijau. Sebentar, Kak Jon akan kasih aba-aba. Setelah go, baru boleh pencet ya. 1, 2, 3, go! Go, ini. Udah, ini dua. Sabar. Antara tim kuning atau biru, ternyata yang mendapatkan bonus 15 detik adalah tim biru! Why, bro? Buat kedua tim, Kak Jun kasih tahu nih, kalian akan mengumpulkan nyam-nyam cup sebanyak-banyaknya. Perhatiin dulu ya, biar nanti tahu. Kalau kalian mengumpulkan nyam-nyam Mumilky Bubble Gum, itu nilainya 200 ribu rupiah. Wow. Kalau kalian mengumpulkan Fantasy Stick dan Bubble Puff coklat, nyam-nyam cupnya, itu nilainya 100 ribu. Jadi kumpulkan sebanyak-banyaknya supaya nilai uang yang akan kalian bawa pulang itu makin banyak, oke? Okay? Oke, udah siap ya Alif ya. Kita akan mulai. 1,
dua, tiga, go! Minta semangatnya teman-temannya. Kabur Adit, nanti kalau lagi naik ambil nyam-nyam sebanyak-banyaknya, oke? Okay? 14, 15, Radit masuk. Go, 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 go. Kasih ke mama buat teman-temannya. Ambil yang banyak masuknya. Ambil yang mobil gitu di atas.